Dan ada soalan tu yang diajukan kepada saya. Bila sebut negeri Perlis, dia kata kenapa Perlis tak macam negeri-negeri lain? Dia cakap. So, saya nak ulasan sikit daripada Datuk. Jawapan yang boleh saya menjawab kepada soalan-soalan daripada orang luar. Kenapa Perlis dia lain daripada negeri-negeri lain? بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kali ini kita akan membuat reaction berkaitan dengan sebuah video Mufti Perlis menjawab soalan daripada penonton berkaitan soalan kenapa Perlis lain daripada yang lain. Kita saksikan dahulu video tersebut, kemudian selepas pada itu kita buat sedikit reaction. Assalamualaikum Datuk dan Assalamualaikum semua. Saya Puan Hawati daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Ada satu soalan lah yang bermain-main di kepala saya. Baru ni saya asal daripada Kedah dan berkhidmat di sini hampir 5 tahun. Bila datang ke Perlis, saya macam teruja sikitlah berkenaan dengan soalan-soalan yang dikemukakan di luar negeri Perlis lah. Contohnya di negeri Perlis tak ada kata bismillah baca pelan kan. Doa kunut pun tak ada. Jadi soalan-soalan tu selalu saya pernah masuk jawatan integriti dan ada soalan tu yang diajukan kepada saya. Bila sebut negeri Perlis, dia kata kenapa Perlis tak macam negeri-negeri lain? Dia cakap. So saya nak ulasan sikit daripada Datuk. Jawapan yang boleh saya menjawab kepada soalan-soalan daripada orang luar. Kenapa Perlis dia lain daripada negeri-negeri lain? Saya rasa faham soalan tersebut. Dan ada cakap negeri Wahabi lah, itulah yang terima kasih. Okay, terima kasih. Sebenarnya soalan ni saya dah jawab banyak kali lah, tapi dah tanya lah majlis ni, saya ringkaskan lah. Ada beberapa perkara yang mungkin orang kata pasal apa tak macam orang lain. Macam contohnya bismillah perlahan. Kita pergi ke Mekah, bismillah perlahan. Madinah, bismillah perlahan. Pakistan, bismillah perlahan. India, bismillah perlahan. Qatar, apa semua negara Arab, kebanyakan bismillah perlahan. Mesir, ada tempat bismillah kuat, ada kebanyakan bismillah perlahan. Turki, bismillah perlahan. Morocco, Algeria, negara-negara ni bukan bismillah perlahan, tak bismillah langsung. Ketika, maksud saya ketika baca Fatihah, ketika baca Fatihah. Cuma pasal apa? Nampak lain Perlis? Pasal negeri-negeri berjiran di atas kaul mazhab Syafi'i. Perlis pegang, bukan kata bismillah perlahan, Perlis kata salah. Tapi kita kata, kita berpendapat yang lebih kuat dalam hal ini, bukan kita kata bismillah kuat tu salah. Kita berpendapat dalam konteks ni, bismillah perlahan itu lebih kuat untuk dipegang. Kalau orang bismillah kuat, tak ada apa, tak ada Perlis habak. Siapa pergi semayang di Kedah, dia pun bismillah kuat, ampun mufaraqah buat dua imam. Tak ada.
Kita kata tahu qaul mazhab Syafi'i, tapi dia tidak diamalkan. Kalau tak pasal apa tak amalkan, samalah juga pasal apa amal Syafi'i tak amal Hanbali, samalah juga. Soalan yang patah balik boleh ditanya. Kerana perlis dia tak kira kerana rantau ni orang amalkan tak. Kita base daripada asal tahun 48, sebelum tu lagi. Dia memang tak mengikat. Dia hanya melihat kepada semua mazhab-mazhab ni. Tak baca kunut. Mazhab Hanafi tak baca kunut. Majoriti dalam dunia ni tak baca kunut. Mazhab Hanbali pergi Mekah, Madinah tak baca kunut. Mazhab Syafi'i baca kunut. Wilayah-wilayah yang mazhab Syafi'i. Mazhab Malik baca kunut tapi sebelum daripada rukuk. Baca kunut. Perlis tak baca kunut. Tak ada kata orang tak baca kunut maka orang perlis kata oh depa tu dah sesat baca kunut. Tak ada. Tapi tak baca. Sebab hadis tentang kunut tu orang di perlis ni dia melihat sebagai riwayat yang datang daripada Abu Ja'far Ar-Razi daripada Rabi'ah bin Anas. Dia melihat sebagai Abu Ja'far Ar-Razi tak kuat dalam kes tu. Dan kemudian di kalangan sahabat ada menyebut innahu muhdas. Ini perkara yang baru diadakan. Tapi kita tak kata bida'ah di perlis. Kita kata kita tak baca. Kalau orang perlis sembahyang di tempat lain, kalau imam baca, dia ikutlah imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Manusia mengikut amalan di negeri perlis ini, amalan rasmi. Bismillah perlahan dan tidak kunut. Kalau ada orang perlis sembahyang di rumah dia, dia kunut. Tak ada kesalahan dalam undang-undang. Pasal ia termasuk di dalam kaul dalam mazhab-mazhab Islam, tak salah. Rasmi tak? Habis di masjid tak? Masjid rasmi. Rasmi tak? Rasmi mengikut fatwa. Habis tu kalau ada orang main di orang Kedah main duduk di family di Perlis, tiap-tiap pagi dia kunut 2 jam pun tak apa, tapi keluar waktu lah. Tak dianggap kesalahan. Dia bismillah kuat, bismillahirrahmanirrahim kuat, puas-puas hati dah. Tak ada. Orang lapor kat jabat mufti, ni ada satu rumah semayang bismillah kuat baca Fatihah. Tak termasuk dalam kesalahan. Kerana itu ialah khilaf di dalam mazhab yang tak diamalkan. Kalau orang lain pergi tanya, pasal apa Kedah pergi kunut? Misalnya, pasal apa Kedah pergi bismillah kuat? Majoriti dalam dunia ni orang tak bismillah. Soalan yang sama boleh ditanya lah. Kan? Faham? Macam tu lah, kenapa perlis soalan tu, soalan public punya soalan, sebab dia mungkin tak travel banyak dan tak tengok banyak, mungkin dia tengok di negeri dia dibandingkan di perlis. Perlis ni bila mula tak kunut ni? Bila mula bismillah perlahan ni? Sejak saya jadi mufti kan? Tak. Hampir dah 80 tahun lah. Memang itu yang ada di dalam negeri Perlis punya pegangan daripada asal. Detail dia banyak alam kuliah saya dah hurai. Kan? So, it's not big deal. It's not big deal. Tapi, itu adalah pilihan dalam mazhab khilaf. Tapi ada benda yang Perlis memang kita tak pergi buat. Kunduri arwah kita tak pergi buat. Itu cerita lain. Itu dilarang dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain juga larang. Kepercayaan 3 hari, 7 hari, itu all this superstition is not allowed in this country, in this state. Tak ada. Tapi kalau satu orang tu buat di rumah dia, kita tak jumpa, kita pun nak kata apa. Tapi itu superstition, cerita lain. 3 hari, 7 hari, perut pecah ke apa, kita tak percaya. Makan serabai untuk perut baik, ini semua. All this khurafat. Bomoh-bomoh karut, tak ada. Alhamdulillah, siapa main ke Perlis ni, dia akan tahu, susah cari bomoh di Perlis ni. Susah cari bomoh di Perlis ni. Bomoh Siam, itu dia punya hal. Bomoh biasa susah. Kita, anda, alhamdulillah, anda our control. Susah kalau orang tu dah muncul bomoh, tarik duit ke apa, di Perlis, tak ada. Alhamdulillah. Kita tidak menerima karut-marut, khurafat, superstition, semua benda yang menyebabkan merendahkan akal. It's not allowed. Agama tidak datang untuk memperbodohkan akal. Sebab tu, hatta kalau dia ustaz pun, dia bawa cerita khurafat dalam masjid, cerita katun wali terbang ke, wali masuk ke tingkap ke, dia takkan dibenarkan berucap. Kita mau upgrade kita punya standard agama, cara fikir kita, supaya ada kelas. Dan itu tujuan agama datang. Afala ta'qilun,
Afala tatafakkarun, afala tubsirun. Tengok Quran kata, takkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu lihat? Bukan pergi jadi bodoh. Boleh cerdik-cerdik, pencin-pencin, pergi duduk di masjid, dengar ustaz ceramah, ustaz cerita bohong pun dia percaya. Saya buat banyak contoh. Cerita karut, wali tu ni tak makan, wali tak makan 40 hari, tak minum, boleh hidup. Dia percaya. Agama tak datang untuk bagi kita. Nabi pun tak makan lapak. Abu Bakar pun tak makan lapak. Itu bukan Islam. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan perbincangan kita pada kali ini ataupun reaction saya pada kali ini, saya nak buat satu disclaimer bahawasanya saya bukan orang Perlis. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Pro Media Tajdid atas video ini. Dan kita bagi kreditlah kepada tim Pro Media Tajdid. Okey, baik, kita teruskan kepada kita punya perbahasan, per-reaction kita pada hari ini. Jadi pendapat bacaan kunut. Tadi Sahib Usamah Mufti ada menyebut berkaitan dengan kunut dan bacaan Bismillah semasa bacaan Al-Fatihah dalam solat. Jadi kita akan sentuh. Dan juga di akhir itu ada juga Sahib Usamah menyebut berkaitan dengan kenduri arwah. Jadi sekejap saya akan bagi tahu apa satu-satulah kita akan react satu-satu. Jadi yang pertama saya nak react berkaitan dengan kunut. Saya tak nak pergi ke lebih mendalam berkaitan dengan dalil dan sebagainya bagi setiap mazhab, tetapi saya nak hanya di atas surface saja berkaitan apa pandangan bagi setiap mazhab berkaitan dengan kunut. Jadi kita tengok di sini, boleh kita tengok di skrin, kita ada empat mazhab yang besar yang masih wujud sehingga hari ini. Walaupun sebelum itu pada zaman dahulu banyak dia punya mazhab, tetapi yang wujud disebabkan kesinambungan anak murid menyampaikan mazhab itu, maka kita ada empat mazhab yang besar di dunia ini. Maka yang pertama mengikut seniority Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Apa pandangan Hanafi berkaitan dengan bacaan kunut? Ya, saya sebut kunut. Saya tidak spesifik kunut pada solat subuh. Saya sebut kunut. Jadi kunut mana-mana solat lah. Jadi Hanafi wajib baca kunut dalam solat witir. Jangan terkeliru . Wajib baca kunut dalam solat witir. Ya, saya tidak sebut solat subuh. Wajib baca kunut dalam solat witir dan tidak dibaca pada solat subuh dan selainnya, kecuali imam membaca kunut nazilah pada solat subuh dan diaminkan makmum. Adapun secara bersendirian, maka ia tidak dibaca. Wajib ketika mana? Ketika witir. Tapi ketika subuh tidak dibaca. Ini bermaksud kunut ketika subuh mazhab Hanafi tidak membacanya. Mazhab yang seniority-nya nombor satu atau pertama di antara empat mazhab yang besar itu. Seterusnya, kita pergi kepada mazhab Maliki, Imam Malik. Tiada doa kunut melainkan hanya pada solat subuh dan sunat disunatkan dilakukan sebelum rukuk. Maka Imam Malik, mazhab Maliki, ada, jangan terkeliru dengan bahasa di sini, tiada doa kunut maksudnya selain daripada solat subuh. Maksudnya solat subuh adalah. Jadi Maliki mereka membaca kunut pada solat subuh dan tidak pada solat-solat yang lain. Dan mereka lakukan itu sebelum rukuk. Baik, yang ketiga, mazhab Syafi'i, mazhab majoriti rakyat Malaysia, kecuali Perlis lah, sebab Perlis dia tidak memilih pandangan ini. Maka bagi Syafi'i, membaca kunut dalam solat subuh adalah sunat. Mereka membaca, ya, rakyat Malaysia majoritinya membaca kunut dalam solat subuh dan tiada kunut di dalam witir kecuali pada pertengahan hingga akhir Ramadan. Bila kita main Ramadan kan, kita solat tarawih kan di pertengahan bulan Ramadan tu, kita start, kita mula baca, imam mula baca kunut. Perasan tak? Jadi lama tak puasa ni, tak puasa Ramadan lagi kan, dah nak sampai ni. Jadi kita peringat balik di tengah bulan Ramadan tu, imam akan baca kunut. Itu mazhab Syafi'i. Tiada kunut di dalam solat-solat yang lain. Maksudnya solat-solat lain tak ada kunut. Solat zuhur ke, solat maghrib ke, tiada kunut. Kecuali kunut nazilah yang dilakukan sebelum rukuk. Jadi kunut nazilah ni dia ada sebab-sebab yang tertentu, maka baru dilakukan. Ya, kita nak minta sesuatu perlindungan ke apa-apa. Jadi di situ barulah
dilakukan ya kunut nazilah. Jika tidak, maka tidak ada kunut pada mana-mana solat kecuali solat subuh. Yang keempat, mazhab yang keempat adalah mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mereka membaca kunut pada solat witir. Jangan kata mereka tidak membaca kunut. Mereka tetap membaca kunut, ya. Cuma mereka tidak baca dalam solat subuh. Mereka baca kunut pada solat witir dan tidak selainnya, kecuali kunut nazilah. Sama juga kunut nazilah, tidak ada masalah. Kemudian dilakukan sebelum rukuk kunut nazilah itu, ya. Pada waktu subuh mereka tidak baca. Jadi mereka tidak baca kunut, mereka hanya baca pada solat witir sahaja. Maka kesimpulan ringkas daripada empat mazhab ini, maka Hanafi tidak membaca, Maliki membaca, maksud saya membaca kunut ini adalah baca kunut ketika solat subuh. Okey, solat subuh. Jadi Hanafi tidak membaca pada solat subuh, Maliki membaca kunut pada solat subuh, Syafi'i membaca kunut pada solat subuh, Hanbali tidak membaca kunut pada solat subuh. Jadi mengikut senioritinya, mazhab Hanafi tidak membaca, Maliki, Syafi'i ya membaca kunut pada solat subuh, dan Hanbali tidak membaca. Dua mazhab daripada empat mazhab ini membaca kunut pada solat subuh, dan dua lagi tidak membaca kunut pada solat subuh. Jelas, ha? Clear. Kita teruskan perbahasan yang seterusnya. Nanti saya akan tunjukkan map. Kita tunjuk map lah, senang, ya. Tunjuk peta dunia di mana negara-negara Islam yang mengikut mazhab majoritinya, dan kita tengok di mana mereka itu sama ada membaca kunut ataupun tidak membaca kunut. Jadi kita boleh tengok terus di peta dunia. Jadi kalau kita travel ke, kita pergi ke mana-mana negara, kita tak rasa terkejut lah. Oh, negara ni kita dah tahu dah, dia memang solat subuhnya tidak membaca kunut. Negara ini, oh, kita tahu dah, dia baca kunut. Ataupun pada ketika mereka melakukan kunut-kunut nazilah, kita tahulah, ya. Jadi kita ada general knowledge, kita ada, ya, kita ada maklumat am, ya, maklumat am ataupun ilmu am yang kita tahu. Bila kita nak pergi ke sesebuah negara, maka kita tahulah penduduk negara Islam itu, mereka kunut atau tak kunut. Jadi kita dah dapat tahu. Sekarang kita terus perbahasan kita yang seterusnya, iaitu pendapat bacaan basmalah dalam solat antara mazhab. Jadi ini ada juga khilaf di antara mazhab, di antara para ulama, berkaitan apabila kita nak baca Al-Fatihah dalam solat, sama ada kita membaca basmalah ataupun tidak, sama ada kita baca kuat ataupun perlahan, ya. Kita tengok di sini, Maliki tidak dibaca basmalah dalam solat fardu sama ada perlahan atau kuat. Kalau Maliki, mazhab Imam Malik ini, mereka tidak membaca basmalah. Tidak baca bismillah lah. Basmalah tu bismillah lah. Tidak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tak mula dengan bismillah. Mereka terus alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Maliki. Kemudian dia kata tidak dibaca dalam Fatihah dan selainnya, tetapi harus dibaca pada solat-solat sunat. Jadi solat-solat sunat itu diharuskan, dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi adapun dalam solat-solat fardu, orang-orang mazhab Maliki, mereka tidak membacanya. Hanafi dan Hanbali seterusnya, dibaca secara perlahan di dalam solat dan tidak dikuatkan. Kadang-kadang dikuatkan di sisi Imam Ahmad kerana ada maslahah. Jadi Hanafi dan Hanbali, ya, kalau kita tengok balik seniority tadi, Hanafi iaitu mazhab yang pertama, Hanbali iaitu mazhab yang keempat, yang terakhirlah di antara empat mazhab yang besar itu. Jadi mereka baca tetapi perlahan di dalam solat dan tidak dikuatkan. Baca, cuma kita tak dengar. Bila kita perhatikan, macam tak baca lah, sebab dia perlahan, tidak didengarkan bismillah itu. Kemudian Asy-Syafi'i dibaca kuat dalam solat jahriyah. Syafi'i pula ada kuat, ada perlahan. Bila kuat, macam kita lakukan di majoriti negara ataupun negeri di Malaysia ni lah, ya. Selain daripada Perlis, dibaca kuat dalam solat jahriyah. Jahriyah ni solat subuh, maghrib, isyak, kita akan kuatkan bacaan, betul? Imam akan kuatkan bacaan. Jadi makmum di belakang akan aminkan Al-Fatihah tu. Maka imam akan mulakan dengan bismillah.
dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Kemudian diperlahankan dalam solat sirriyah. Solat sirriyah seperti zuhur, asar, imam tak akan bunyi lah. Tak akan bunyi bismillah kuat, tak dengar pun. Kadang-kadang tak dengar apa? Baca bismillah, imam baca bismillah kan. Jangan kata perlis. Negeri-negeri lain pun tak baca bismillah kuat. Bila zuhur dan asar sama lah juga. Bila datang subuh jadi isu. Jadi perkara ini perlu kita fahami, perlu kita ambil pengetahuannya supaya kita tahu bila kita pergi ke sesebuah negeri, bila kita pergi ke sesebuah negara, kita tidak culture shock, terkejut. Betul ke ni kan? Jadi jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita teruskan. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan peta dunia ni berkaitan dengan mazhab mengikut negara-negara Islam. Ya, ini yang diwarnakan ni hanyalah negara-negara Islam mengikut mazhab. Yang dikelabukan ini negara-negara bukan Islam lah. Jadi negara-negara bukan Islam ni dia bercampur-campur lah. Kita tidak pasti majoriti dan minoriti mazhab mereka. Jadi dikelabukan, kita tengok kepada warna biru. Ya, kalau di sini kita tengok indikator warna birunya Syafi'i. Kita di Malaysia majoritinya adalah Syafi'i. Nampak keseluruhan biru, tapi di hujung ni, ya, di hujung negara kita ni, jangan kita lupa ada satu negara yang tidak biru. Tidak biru maksud di sini tidak tidak mengikut sepenuhnya pandangan Syafi'i, terutama dalam qunut subuh. Mereka tidak mengikut pandangan Syafi'i, dan juga pada ketika bacaan basmalah di dalam solat ataupun di dalam Al-Fatihah. Ya. Kemudian kalau kita tengok di sini, Malaysia, Indonesia, ini Nusantara ni majoritinya bermazhab Syafi'i. Kemudian kita tengok di sini bahagian Afrika, India di sini. Ya. Sorry, India di sini ya. Di sini. Ya, di sini Afrika dan sebagainya ni ya, Ethiopia semua dah kawasan ini juga majoritinya adalah Syafi'i. Kalau kita tengok biru di bahagian selatan tanah Arab ini, ini Yaman eh. Yaman ada juga Syafi'i. Kemudian di Yaman kalau kita tengok juga ada tumpuk coklat ataupun koko di sini. Ya, ada Syiah Zaidiyah. Jadi kita abaikanlah warna coklat, oren dan kuning ini. Ini adalah mazhab-mazhab Syiah. Ya, mazhab Syiah. Jadi kita perhati dan tumpukan di warna-warna biru, hijau. Kemudian kita tengok di sini di bahagian atas utara ni, ini ada sedikit Syafi'i. Ya, di bahagian utara Saudi ni, di sini ada juga Syafi'i Iraq. Iraq di sini, di sini apa, Palestin. Ya. Kemudian kita sebut tadi Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Jadi Maliki dan Syafi'i mereka berkunut. Jadi kalau kita tengok warna biru dan warna hijau Petronas ke, boleh kata hijau Petronas ni ya, yang ni. Mereka itu membaca kunut. Ya, mereka membaca kunut. Ini kawasan Algeria, kawasan-kawasan negara Arab lah di kawasan ini, yang lainnya. Jadi kawasan ini membaca kunut pada waktu subuh, ya, pada waktu solat subuh. Jadi kalau kita tengok seterusnya ni, warna hijau terang ni, warna hijau terang ni dan warna hijau muda ataupun hijau daun pisang ni, mereka kawasan-kawasan ini tidak membaca kunut pada solat subuh. Perhatikan. Jadi bukan semua tempat baca kunut. Jadi warna hijau ni, ya, pun tidak membaca kunut. Di kawasan India ni mereka Hanafi, jadi mereka tidak membaca kunut. Juga di Arab Saudi, kawasan-kawasan Arab Saudi ni mereka Hambali, maka mereka tidak membaca kunut juga. Baik. Berkaitan dengan bismillah atau membasmalah di kawasan ini, di kawasan yang bermazhab Maliki, mereka tidak membaca terus, ya, tidak membaca terus. Jadi mereka tidak terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi clear lah kepada kita kalau kita tengok peta dunia ini, bagaimana pembahagian mazhab-mazhab di dalam fiqh mengikut negara-negara Islam. Jadi clear kepada kita, tidak semua negara Islam baca kunut, tidak semua juga tidak baca kunut, tidak semua membaca bismillah, tidak semua juga yang tidak baca bismillah, dan tidak semua juga baca bismillah kuat, dan tidak semua juga tidak baca bismillah
kuat dan pada saat, pada ketika yang tertentu juga seperti kita bahaskan sebentar tadi. Jadi saya hanya membuat kita semua membuka mata dan melihat perkara ini secara umum, dan saya tidak membahaskan berkaitan dengan dalil dan hujah-hujah yang hujah-hujah yang berat ataupun hujah-hujah yang mendalam. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa berlaku bismillah, ada yang baca bismillah seperti Maliki di kawasan hijau Petronas ni, kenapa di kawasan lain ada baca walaupun perlahan, walaupun kadang-kadang kuat. Jadi Maliki mereka tidak membaca Al-Quran, membaca bismillah sebelum Al-Fatihah kerana mereka menganggap bahawasanya bismillah itu tidak termasuk, tidak dikira sebagai salah satu daripada ayat Al-Quran. Adapun yang lain, mereka menganggap bahawasanya bismillah ataupun basmalah itu sebahagian daripada Al-Quran. Maka bila kita nak mulakan Al-Fatihah yang wajib kita baca dalam surat ini, maka kita kena sebutlah bismillah itu. Kemudian mereka berikhtilaf pula sama ada perlahan ataupun kuat. Bagi Maliki, mereka terus tidak membaca kerana mereka menganggap bahawa bismillah bukan salah satu daripada ayat Al-Quran. Untuk isu kenduri tahlil kematian, anda boleh rujuk video saya yang sebelum ini. Saya letakkan linknya di atas ini. Anda boleh klik dan lihat tajuk berkaitan dengan tahlil kenduri kematian yang saya react Ustaz Engku Fadil berkaitan dengan isu ini. Anda boleh lihat di sana. Baik, setakat itu dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Hazza wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.